Dinda Prabu, baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasemon agung dengan segenap pamong. Terus terang, hampir seluruh rakyat Malawapati masih berkabung. Pertama karena kematian Dinda Setiawati. Dan kedua, karena kepergian Adi Prabu sendiri. Kakang Madrim, masih ada beberapa persoalan yang belum aku selesaikan. Aku akan segera kembali kalau semua persoalan sudah bisa dibereskan. Jaga baik-baik negeri ini, Kakang. Dan perintahkan rakyat menghentikan perkabungan. Karena aku masih dalam keadaan selamat. Baik, Dinda Prabu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan. Guru menangis. Mana? Mana Nini Saroya? Sejak siang saya duduk di sini, merenungi nasib buruk yang sedang saya alami. Hampir dengan waktu yang bersamaan, saya kehilangan segala-galanya, Gusti. Mungkin juga harapan saya. Apalagi yang terjadi, Guru? Rupanya itu Guru Dinda Prabu. Terus terang, hati kecil saya tidak percaya bahwa Sintawati melakukan aib yang menjijikan itu. Tapi guru tidak berusaha melakukan apapun. Sejak itu hati saya selalu gelisah. Saya selalu dikejar perasaan bersalah. Lalu saya melakukan semedi memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Apa yang harus saya lakukan?
Ternyata hal yang tidak pernah saya duga sama sekali memukul batin saya lebih berat lagi, Gusti. Nila Saroya minggat setelah mencuri beberapa kitab perguruan Sugahalu. Darpasyura, adik kandung yang selama ini saya bimbing, telah berkhianat. Saya curiga dia juga yang mengatur pelarian dan pencurian. Dia minggat bersama Nila. Saya ikut berbela sungkawa, Guru. Soal kitab tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Saya masih bisa menyusunnya kembali. Tapi bayi yang dalam kandungan Nila itu adalah darah daging saya, Gusti. Bayi itu bukan anak Guru. Bukan titisan Guru. Ketika Guru mengawini Nila Saroya, dia sudah dua sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani yang telah memperkosanya ketika semua saudara seperguruannya dikalahkan oleh pendekar Durjana itu. Dia? Nila Saroya, putri Mpu Ranggasuli dari perguruan Halimun Petan. Ranggasuli. Dia telah tewas di tanganku. Waktu terjadi perseteruan antara Padepokan Sugahalu dengan Padepokan Halimun Petak. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Nila Saroya bukan karena dendam kepada Guru, tapi dendam dia kepada Sudamani. Apa maksud Prabu supaya saya tidak menghukum Saroya maupun Darpasyura? Paling tidak Nila Saroya, karena sebenarnya dia wanita yang perlu dikasihani. Guru masih bisa memperbaiki kesalahan dengan mencari kembali Galuh Parwati dan Nyai Sintawati. Saya yakin Darpasyura telah membunuh Dinda Sintawati dengan cara menenggelamkannya di laut. Saya benar-benar jadi orang kalah, Gusti Prabu. Bagaimana kalau Guru tidak mau menerima kita? Kita mengembara. Mungkin ke negeri Mawapati. Karena dari dulu, Gusti Prabu Angling Dharma pernah menjanjikan mau mengajak saya ke sana. Saya sudah minta dibuatkan ketupat untuk bekal selama pelayaran kita. Dengan jung kecil, kemungkinan kita akan jauh lebih lama dari pelayaran kita ke pulau ini. Kita harus mengatakan pada Kalapati bahwa dia tetap hanya seorang wakil penguasa di pulau ini. Karena kita telah menaklukkan mereka. Kamu masih menginginkan untuk menguasai pulau menjijikkan ini, Luh? Sekedar supaya dia tahu bahwa dia orang taklukan. Pokoknya kakek harus menahan Seliwa di sini. Buat apa? Kalau dia hengkang dari sini, aku malah senang. Dan pulau ini akan menjadi milikku lagi. Kek,
Saya mencintai Suliwa, kek. Saya bisa mati kalau harus berpisah sama dia, kek. Ada apa? Kakek, tolong kami. Kenapa kakek? Dia tiba-tiba pingsan. Tolong kakak. Pingsan? Sebentar ya. Lu? Apa? Sana, tolong kakek si centil itu. Jangan begitu. Bagaimanapun, saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai seorang tabib. Saya kan tidak melarangmu. Lagi pula itu bukan urusanku. Sebaiknya kau ikut. Bagaimanapun, kita perlu bicara dengan Kalapati. Kakekmu terkena racun ikan gelembung dan bunga karang darah. Baik. Masih bisa diselamatkan, kakak? Tugas seorang tabib adalah berusaha. Thank you.
Kenapa kamu tampak senang melihat kakekmu yang sekarat itu? Jangan-jangan kamu sendiri yang meracuninya. Kenapa Nini bicara begitu? Kalau saya mengharapkan kematian kakek, buat apa saya minta tolong sama Kakang Suliwa? Jangan berani-beraninya menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh. Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwa. Saya tidak akan merebutnya darimu, Nini. Saya akan bahagia melihat Kakang Liwa bahagia dengan Nini. Apa maksudmu? Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya mau menjadi budakmu sekalipun ini. Kamu pikir aku tantri? Tidak ada satupun wanita yang rela kekasihnya dicintai oleh orang lain. Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Setiap saat kami akan berkunjung kemari. Aku tidak mau melihat kekejaman terjadi lagi di sini. Dan kami pun akan mengobrak-abrik negeri Sedayu apabila mereka masih membuang orang-orang hukumannya ke Pulau Momongan ini. Saya berjanji, Nini Dewi, kami selalu menunggu kedatangan Nini dan Suliwa karena seluruh penduduk Momongan sangat membutuhkan ilmu pengobatan. Ayo. Sebentar. Tantri, kami pasti akan kembali kemari. Kalau semua urusan kami di Sugalu selesai. Kenapa, Tantri? Tantri sedih, Kek. Kakang Liwa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau dia memang jodohmu, dia pasti kemari lagi. Jodoh? Ya. Di dunia ini,
Semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tinggal melakonkan sandiwara kehidupan ini. Artinya, saya tidak mungkin mendapatkan Kakang Liwa, kek. Kamu tahu siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Orang yang paling bahagia adalah orang yang pasrah menerima suratan dan dengan penuh kesabaran menerima nasibnya. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang tidak rela menerima takdirnya. Semua dianggap musuh. Bahkan Sang Pencipta pun dianggap musuh. Siapa kamu? Berani berbuat lancang kepada Adiyaksa Kedaton? Jawab dengan jujur. Apakah pengadilan yang kamu lakukan kepada Dewi Sintawati itu diselenggarakan dengan adil dan jujur? Ada urusan apa dengan kamu? Pengadilan Sedayu adalah pengadilan suci. Dan aku adalah kepanjangan tangan Betarari Sedayu sebagai wakil dewa. Jawab pertanyaanku tadi. Bukankah aku telah memenuhi permintaan empu untuk membuang istri tua empu? Aku? Ya. Bukankah empu menyuruh Darpasura untuk mencelakakan Dewi Sintawati? Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali. Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan empu untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Iya, ada kau Adiyaksa. Ampunkan kami, Empu. Padamu, Putih. Maafkan, hamba agak terlambat datang, Gusti. Jangan sebut saya dengan Gusti, Kakak. Shh, ada Bibi Emban. Kalian boleh istirahat, Emban. Baik, Gusti Putri. Thank you.
Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojonegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas karena Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah, Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Ah, Kanda, hamba takut pangeran dari Sedayu itu akan disetujui ayahanda. Siapa laki-laki itu? Ada yang melihat kita. Kurang ajar. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi. Periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu, karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba. Dia menghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putih memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh belibis sakti itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Kanda. Thank you.
dia berubah jadi kain. Suruh Bandot lapor. Bandot! Ada berita yang sangat penting, Gusti Prabu. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Blibis Putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Blibis Putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro Tita. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro Tita. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul akan diberikan hadiah oleh Baginda Raja. Dan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan burung putih berjambul akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Siapapun berhak untuk menjadi menantu. Meskipun kau hanya seorang pati. Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu. Boleh. Hamba diizinkan masuk ke kamar Putri Paduka. Ya, silakan. Ada yang mau datang, Dinda Dewi. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan Dinda Dewi, aku mau pindah. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan Dinda Dewi, aku mau pindah lagi. Aku rajamu, Kakang Balik Madrim. Kau mau membunuhku? Saya sangsi. Apakah Tuan benar-benar gustiku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojonegoro. Apa tujuan Kakang mengikuti aku? Oh!
bersiaplah, Tuan. Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Dinda Prabu. Jangan, Dinda Prabu. Ampunin hamba, Dinda Prabu. Hamba mengaku kalah. Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi tolong, jangan permalukan hamba di negeri ini. Kamu benar-benar bernafsu mau membunuhku, Madrim. Aku tahu itu. Kalau Paduka benar-benar Prabu Angling Dharma, hamba yakin tidak mungkin akan bisa hamba kalahkan. Itu kenapa hamba menyerang Paduka dengan sungguh-sungguh. Siapa sebenarnya kamu? Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma dari Malwapati. Dan ini pati hamba, Batik Madri. Terus terang, ada dorongan kuat rasa ingin tahu hamba
untuk mengikuti apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan dalam pengembaraan. Begitu hamba melihat ternyata Adi Prabu sudah memiliki kekasih baru, timbul kemarahan hamba. Ada semacam kecemburuan yang merasuk dalam diri hamba. Kamu mencintai Dewi Sekarwangi, Kakang Madrim? Tidak, Dinda Prabu. Ini ada kaitannya dengan Dinda Setiawati. Maaf. Tiba-tiba hamba merasakan bahwa Adi Prabu sudah mengkhianati adik hamba, Dewi Setiawati. Pati obong yang dilakukan Dinda Dewi Setiawati seolah-olah sengaja Adi Prabu persiapkan supaya bisa mendapatkan Dewi Sekarwangi. Apakah Kang pikir aku tega melakukan hal seperti itu? Aku mengenal Sekarwangi pun setelah berkelana untuk menenteramkan hatiku yang selalu resah sepeninggal Dinda Setiawati. Aku mencintai adikmu, Kakang Madrim. Bagaimana dengan Dewi Sekarwangi? Apakah Adi Prabu juga mencintainya? Maaf, apa mungkin cinta begitu saja mudah berpindah, Adi Prabu? Aku pun mencintai Dinda Sekarwangi. Tanpa menggeser senyari pun cintaku pada Dinda Setiawati. Sebab cinta itu ibarat air kendi. Dia bisa mengucur pada beberapa mangkok, tergantung seberapa adilnya pemilik kendi itu. Percayalah, Kakang Madrim. Dinda Setiawati adalah belahan jiwa saya. Dan Dinda Sekarwangi adalah belahan sisi lainnya.
Kita harus memeriksa seluruh tempatmu. Siapa tahu ada yang masih bisa kita temui. Ayo lo, kuatkan hatimu. Kita periksa bilik pusaka. Rupanya Dewata telah menghukum aku. Nilasaroya dan Darpasura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang Sedayu menghancurkan padepokan Sugraha. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah memperkosanya. Aku bersumpah akan membunuh perempuan itu dan juga pamanku. Tenang, Galuh. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu, karena hal itu akan merusak kewaspadaan. Saya sempat menguburkan 12 mayat yang ternyata saudara seperguruan Nilasaroya dari perguruan Halimun Petang. Dan dari cerita ini Saroya sendiri, dia telah diperkosa oleh Sudamani. Siapa sebenarnya Sudamani? Dia salah seorang dari begitu banyak pendekar yang menginginkan saya. Kenapa dengan Kakang? Dunia persilatan memang sangat membingungkan, Galuh. Entah berapa perguruan dan pendekar yang menghendaki diri saya. Mungkin karena saya seorang tabib, mereka mengira saya mampu membuat ramuan tertentu yang mereka inginkan. Lalu? Kenapa Gusti Prabu membawa perempuan itu kemari? Sebenarnya hanya ingin menolong Nilasaroya yang menderita batin. Karena kejadian yang membuat aib pada dirinya. Dan guru dianggap paling mampu untuk menyembuhkannya. Tapi dia yang membuat kehancuran kepada keluarga saya. Gusti Prabu harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya akan ke Mawapati. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Nini ke Mawapati, sementara saya mencari guru. Saya yakin guru masih hidup, tapi sangat merasa berdosa kepada Nyai Dewi Sintawati. Cari sumber air minum. Kalau tidak ada, buah kelapa.
kita sudah kehabisan air minum. Wanto, penuh. Cepat. Lihat. Kang Tejo. Gawat. Kapal apa itu? Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Kidebang dan kalian ada antri. Turun! Ayo! Ayo, periksa buah itu cepat! Ayo! Kamu yakin itu kapal naga laut? Benar, Ki Demang. Benderanya sangat jelas, berwarna hitam, dengan gambar seperti naga. Kita lawan mereka. Kalau berani bikin onar, kek. Itu rumah-rumah mereka. Jebar! Oh,
Penjarakan dia. Alapati, gadis yang kau tangis itu akan mampus. Tidak ada obat yang bisa menandingi racunku. Kalapati, nyawa gadis itu ada di tanganku. Ingat itu, kami tua. Kelihatannya hanya Darpala yang butuh obat pemunahnya. Ini racun renik hewan laut. Seret Darpala kemari. Bunuh dia kalau dia tidak mau menyembuhkan Tantri. Kita bicarakan baik-baik. Biar saya yang ke tempat tahanan dia. Kalau Tantri Siuman, minumkan ramuan ini untuk menahan rasa sakitnya. Kau mau membunuhku, pendekar? Aku sudah siap. Itu gampang. Sangat gampang, Darpala. Sebaliknya, kalau kamu dibebaskan, apa sudah siap? Kau lihat binatang-binatang jelek ini? Mereka disuruh membunuhku. Tapi mereka tak mau. Kamu pikir tidak ada manusianya di pulau ini? Paling tidak, akulah salah satunya. Baik. Aku tahu tidak ada kebebasan tanpa syarat. Betul bukan? Jelasnya bagaimana? Berikan obat penawar untuk racun duri ikan. Dan kamu bebas meninggalkan pulau ini tanpa gangguan apapun. Kami tidak akan bohong, Darpala. Tidak adil. Kalau sisa umurku yang tinggal beberapa saat ditukar dengan nyawa gadis belia yang masih panjang hidupnya.
tanpa tambahan imbalan. Apa syarat-syaratmu? Aku mau bicara langsung dengan penguasa pulau iblis ini, Kalapati. Kalapati sudah tidak berkuasa lagi di pulau ini. Aku, murid Mahasura. Aku kenal Mahasura. Dia seorang pendekar yang arif, bijaksana. Mana mungkin muridnya menjadi kepala orang-orang hukuman di sini. Jangan coba menghabiskan kesabaranku, Darpala. Baik, baik, baik. Akan kuberikan obat penawarnya. Tapi lengkapi seluruh kapalku dengan air minum dan beras. Aku juga perlu pembantu, karena seluruh anak buahku semuanya sudah tewas. Besok pagi semuanya siap. Berikan obat itu. Tapi usir dulu binatang-binatang jelek ini. Taburkan di atas luka bekas duri ikan itu. Kalau darah yang mengalir sudah berwarna merah bening, artinya anak itu selamat. Cepat. Tidak ada orang yang bisa bertahan sampai setengah hari. Serbuk apa ini? Kuda laut emas yang hanya ada di perairan laut Nusa Barong. Bebaskan dia. Tantri sudah melewati masa yang paling gawat. Dia akan sembuh. Di mana saya? Di bilikmu sendiri, Tantri. Kamu terluka. Sekarang kamu sudah melewati masa yang paling berbahaya. Hampir saja jiwamu melayang karena terkena senjata racun ini. Kamu berhasil mengalahkan mereka, Tantri. Kakek bangga. Kakang Lewa kemari lagi. Saya mencari guru. Saya menduga
guru mencari Nyai Dewi Sintawati kemari. Ya, aku belum ceritakan padamu. Tentang apa? Gurumu. Kalapati, keluar kau. Gurumu menyusul kemari sehari setelah kalian meninggalkan pulau ini dan mendesak aku untuk membebaskan istrinya. Seperti kalian, dia mengira istrinya dibuang di pulau ini. Kalapati, bebaskan istriku. Adiaksa Sedayu sewenang-wenang menghukum istriku. Mahasura, sejak musim barat belum ada kiriman tahanan kemari. Tidak ada perempuan yang dikirim ke pulau ini. Bohong. Kalian pasti telah membunuhnya. Jangan, Tantri. Kau bisa tersengat. Ayo Mahasura, bunuh aku supaya semua orang bisa menyaksikan kalau kamu tidak kalah senang-senangnya dari Adiaksa yang kamu terja. Ayo, aku sudah jawab dengan jujur apa yang kamu tanya. Gurumu mengamuk sejadi-jadinya, tapi tanpa meninggalkan korban nyawa. Hanya beberapa kerusakan bangunan saja. Mungkin itu dia lakukan hanya untuk melampiaskan rasa bersalah kepada istrinya. Kakang Liwa, saya janji tidak akan mengganggumu. Saya tahu Kakang lebih mencintai Kakak Galuh. Saya hanya ingin mengabdikan hidup saya untuk kalian berdua.
Saya ingin keluar dari pulau ini. Saya ingin mencari ayah saya. Tolong kakang, ajaklah saya. Tantri, yang berhak memutuskan semuanya adalah kakek, bukan aku. Kakek, tapi boleh kan kakang? Kek, aku tidak setuju kalau kamu berniat mencari ayahmu. Aji Santa lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Ayahmu laknat. Maafkan kakek. Cucuku sayang, janji ya, kalau kamu tidak akan mencari ayahmu. Saya janji, kek. Terima kasih, kek. Terima kasih.